Kalau kursi bahasa Arabnya kursiyun. Kalau kamu, ku sayang. Ayo nawaitu muslah bareng aku. Kamu tahu enggak? Cintaku ke kamu itu kayak izhar. Soalnya harus jelas masuk buah zakar. Assalamualaikum. Baru salam udah ketawa. Yo. Kan konten kali ini kita gak boleh ketawa. No apa bahasa Inggris itu? No love. No love. Yeah. No love. No love. No petel. Tidak ada ketawa di video ini. Challenge. No reaction challenge. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di. Mana jawabnya? Ini kursi lu. Balik lagi deh. Bekir. BG. Dan Cakir. Di No Reaction Challenge. Jadi kali ini kita bakalan baca-baca gombalan syariah dari ukti-ukti dan akhi-akhi dan... Malikat. Jadi kita... Challenge nih. Ya lo. Peraturannya dulu, peraturannya. Jadi kan banyak yang minta kir-kir bikin video-video lagi dong berdua ya, gitu kan. Karena pada butuh hiburan, maklum. Pada ini membadut. Oh iya, membadut karena sad boy yang biasa cewek kalau galau dikit hapus tutup profil. Enggak biasa. Dia ngebahagiain orang tapi dia sendiri enggak bahagia. Ngebahagiain orang tapi dia sendiri gak bahagia. Jadi kita mau no reaction challenge. Jadi akan kita bakal bacain ntar bagi bacain gombal-gombal. Peraturannya gini, peraturannya. Gimana? Aku bacain gombalan-gombalan yang ada di DM di Instagram tadi di Instastory. Aku gombalinnya ke kau. Kalau misalnya kau senyum atau kau ketawa, berarti kita ada hukuman. Hukumannya yaitu serap pakai bedak gatal di muka. Dah, challenge-nya gitu ya. Akan bacain gombal dia gombalan gombal cari. Cari senyum atau ketawa, gua dapat hukuman. Begitu juga lu, masa gua doang. Iya, ganti-gantian kita sweet dulu. Enggak, tapi ngomong-ngomong kok fair ya. Ini Sakir kan dia artis, bisa ini mainin mood. Tuh lihat tuh, dimainin mood dia ditarik galau-galau. Aku sedang galau, aku adalah makhluk yang paling sedih dan tidak bisa tertawa sehingga dia tidak tapi, bisa. Tapi apa? Tapi susah tetap. Bayangin. Lu melihat muka Halil Toto secara dekat. Dan lihat mukanya aja udah tawa. Mungkin gua merem kali nanti ya. Ayo, kita sih dulu siapa yang ini. Boleh, kok boleh merem. Enggak boleh merem lah. Kok harus ini, kok harus. Tapi bentar. Ini aku udah kayak orang kesetrum, aku cuci muka dulu. Oh, siap. Cuci muka dulu. Ya, jadi udah ada ini ya. Gombal-gombalannya udah aku sediain. Ini pakainya di mana? Di sini Cakir Daulay. Ya Allahu Akbar. Enggak di situ. Di sini. Di sini. Ini sini. Stop it. Get some help. Okay. Ini udah ada bedak di sini. Iya. Udah ada bedak di sini. Ini bedak. Kalau yang mau punah. Beduk. Badak. Kenapa jadi beduk? Ya nggak ada beduknya. Ya ada beduknya. Bener. Oke yuk. Sudu dulu siapa yang duluan. Oke, kita mulai ya. Ya boy. Challenge no reaction dimulai. Ting batu kerentam. Aku yang ketiga kali. Kau yang kedua. Aku baca dulu anak. Oke. Yuk. Oke guys, gue pertama. Dengarkan baik. Baru kayak gitu. Belum oke ya. Kalau kursi bahasa Arabnya kursiyun. Kalau kamu, ku sayang.
Oh iya ya, bener. Anjing. Dingin serius. Kita minum kopi kencang kan gue. Kenangan. Nah. Tapi lucu dah hilang. Iya. Kalau kalau kursi kursiun, kalau kamu ku sayang. Boleh juga sih nanti kalau gue ngisi-ngisi di pesantren gitu ya. Mana tadi? Itu kok bikin diri apa? Enggak betul. Umais kurang ajar gue. Umais ku tanda. Umais ku. Dia biasa gombalin ini santri-santri putri kayaknya. Bagi seorang aktor, dia harus bisa menjaga emosinya di saat dia berada di depan kamera. Oke. Oke ya. Tapi masalahnya denger dia ketawa, gue ikut ketawa. Ntar lu bilang mulai. Ya. Gue inget, ntar gue inget film Aku Bukan Jodohnya dulu biar sedih. Oke. Ya. Promo dong, lu gak paham. Gak tahu yang aku tadi. Jangan lupa nonton film Aku Bukan Jodohnya. Nanti kita bikin sedih tapi bikin kalian juga oh ternyata enggak jodoh tuh hikmahnya tuh ini gitu. Oke. Okay. Kau tahu ini kan? Belum, sabar. 30 Desember 2021 di Maxstream. Kau tahu Kau tahu. Belum. Ayo. Ayo Kir, Eko enggak fair dikir. Ayo Kir. Ya mulai ya. Yeah. Ready, salaman dulu. Salaman, ready ya. Nah, salaman. Kau tahu enggak? Huwa humahum kan? Huwa humahum, iya humahuna. Anta antuma antum, anti ana yang punya. Padahal dia senyum. Aduh. Oke. Aduh, kenapa enggak bisa tuh? Kalau ukti-ukti biasa langsung. Tadi. Ya. Lagi kan aku kan? Actor. Kok lagi gua? Lagi. Ganti-gantian. Rinduku setebal bo. Dalam kalimat walak bolina mina. Main dia maksa tadi lah. Keren banget ini rindu tebal do dalam lantunan wala bol di sama lagi tebal banget ada ya Muhsan bagus madi Ihsan bagus Ihsan aduh kalah lagu ada dia ayo nawa itu usla bareng aku. Astagfirullahaladzim. Ayo. Pas ayo gue masih biasa aja. Ayo. Pas nama itu lu gusla, gue masih biasa. Bareng aku ya Allah. Ayo kak, belum ya. Ayo, oke udah dulu ya Ken. Nih, oke udah. Karena kau udah ngurih. Oke ya, lanjut. Kau tadi ingat apa? Ingat mati apa? Waktu pertama-tama. Apa? Cara biar nggak ini biar ketawa. Nggak ketawa ingat mati ya? Nggak, aku berusaha ini. Jadi aku cara biar nggak ketawa tuh. Aku penuhin pikiran aku ini aku dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau ngomong apa tuh aku nggak fokus gitu. Oh gitu cara. Oke. Tapi tadi aku mencoba fokus. Ah, kayaknya nggak lucu-lucu banget nih. Itu bener di luar otak gua banget. Out of the box. Ayo nawaitul gusla bareng ya Allah. Bukti, aduh jangan nanti. Jadi nanti di komen lagi. Banyak banget. Nanti kita kena. Jangan. Dengan manusia-manusia. Jangan. Parah. Jangan konten bercanda diseriusin, konten serius dibercandain. Ini konten bercanda. Santuy aja. Yuk. Oke, lanjut. Buah durian, buah kedondong. Abang keren, gendong aku dong. Aman. Tapi anjing kan dipancing kan pakai longgar aku. Yo, bisa aku nih, bisa aku. Oke, gitu cara. Keren gendong aku dong ya Allah. Arti berarti kok waktu acting kok pas apa nih adegan sedih. Jadi dalam dunia aktor tuh lu sebelum dialog harus membangun dulu feeling orang. Misalnya ketika lu mau marah. Lu harus gini dulu ke orang. Marahin dia.
Muka lo harus marah dulu, jadi orang masuk dulu ke rasa lo baru lo ngomong. Walaupun lo ngomong dikit, tapi orang akan kerasa. Cukup kali ini kamu begitu kepada saya. Jadi orang udah terbawa duluan dengan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau jadi perannya Namrud, Raja Namrud, dia harus jadi kayak Namrud dulu. Dia harus urut dulu. Ya, gombalan nih, gombalan. Kamu tahu nggak, cintaku ke kamu itu kayak izhar. Soalnya harus jelas masuk buah zakar. Kenapa tiba-tiba ada air? Kenapa tiba-tiba ada air? Karena hidup nggak ada air, rasaku. Masak. Jadi nggak ada badannya, perasaan nggak ada air, ini tiba-tiba. Astagfirullahaladzim, sayang banget kalian mau nggak magu. Aduh, kesel juga lagi. Ini bukan lucu itunya, lucu sempurna. Iya, emang. Kapan lagi nyembur BG? Oh iya, yang kau bilang tadi. Ini aku bilang tadi. Aku bilang sebelum syuting. Aku ada gimmick ya. Ada gimmick kerjaan marah ya. Kau kira aku gak lagi spek ke situ lagi. Gak spek ya? Aduh. Terus caranya gitu kan. Aktor, jadi gue minum dikit. Minum. Gak air apa nih ya? Gue telan enggak. Dulu setengahnya. Jadi bukan gue telan semua. Jadi dikira kan udah ditelan semua ini. Tai kok emang. Masih ada. Nama Saki Donai, kelakuan bulahap. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Lanjut ya. 3-0 gak? 3-2. 3-2. Menang PG, 3-2. Oke, tak. Belum. Bentar. Ini lucu nih. Tuh dibacik. Udah kayak ini, kok Romy Rafael apa artis, Kir? Kan. Jangan masukin dalam bahasa sadar orang. Aku... Uya kayu. Uya kayu. Yuk. Oke, okay. No. Tenang. Oke. Okay. Mimi apa yang buat senang? Mimi apa yang buat senang? Gak tahu. Minang deng lake, minang suang kelak ikang, minang neng nung nang. Mau jadi TikTok apa? Anjing udah mana? Kan gue... Astagfirullahaladzim. Ini mau jadi TikTok ini? Oh ini TikTok. Bukan. Aku pengen niru, kau kurang Thailand aku. Enggak, tapi aku pulang nih. Baru nonton. Aku baru nonton yang di TikTok nih. Aduh ya, aku save. Mie apa yang bikin seneng? Mie nang banyak ikan, semua ada ikan. Mati, udah mati lah bu. Udah seria. Oh jadi guys, tadi itu ada lagunya. Ming nang dang nang alung dang ding kung pang nang sung nang ding nang deng lakaki nang suang kidang suang laka king kang neng ming nanang deng lakaki nang. Aduh. Oke guys, tiga sama. Nih. Kita belum habis pertarungan kita nih. Belum habis challenge kita. Masih ada part 2. Cari part 2. Siapa yang kalah? Ayo hukumannya lain dah. Iya, hukumannya lebih parah. Dan ada gimmick yang lebih mengejutkan dari gua. Oke guys, lanjut ke part 2 aja, oke? Okay? Kalau gitu thank you, makasih udah nonton. Jangan lupa. Backyard Challenge. Bagus. Makasih udah nonton Backyard Challenge. Kalian boleh tulis kolom komentar, gombalan-gombalan kalian, ataupun yang lucu-lucu. Ya kalian boleh kasih yang lucu-lucu terus ya. Yang kayak challenge-challenge sekalian gitu. Sekian kayak gitu. Udah pakar men. Udah, makasih aja segitu okay. Videonya. Lanjut ke part 2 ya. Akan ada challenge yang lebih seru juga dari kita. Iya benar, jangan lupa juga di-subscribe. Oke. Okay. Jangan lupa juga di-share. Dan jangan lupa di buat terakhir, kalau kok gak ketawa jago. Kaladin.
Karena ini beda. Kalau dia jaga portal, Pak Udin. Makasih semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Padahal gak lucu, sumpah gak lucu tuh sebenarnya. Cuma dipaksa. Gak tau ketawa Sakir bikin orang satu lurah ketawa. Udah habis.